Di Arab Saudi itu hampir setiap 2 tahun sekali banyak sekali ya perubahan-perubahannya itu ya. Perbedaan-perbedaannya sahabat itu banyak itu sekali. Masya Allah, indah banget ya sahabat semuanya. Sekarang itu kita bisa beribadah, bisa sambil santai juga, ngopi-ngopi juga ya setelah ibadah ya di sini. Nama sumurnya itu, ini sumur Bir Aris atau sumur Bir Khotam ya. Jadi sejarahnya itu dulu sumur ini tempat hilangnya cincin Nabi. Tuh sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Erwin Ismail. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ya, di hari ini sekarang saya berada di perkampungan daerah Quba ya, yang ada di Madinah. Dan di pagi hari ini sekarang saya tepatnya berada di depannya Masjid Jum'ah ya, masjid yang sangat bersejarah di Madinah, di mana sejarahnya masjid ini dahulunya tempat yang pertama kali melaksanakan salat Jum'at ya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, yang sekarang masjidnya sudah megah banget tuh, Masya Allah ya. Nah, dan insya Allah di hari ini saya udah lumayan lama juga gak nge-vlog ya di dekat atau di dalam Masjid Quba. Dan sekarang di Masjid Quba ini Masya Allah ya, banyak sekali perbedaannya sahabat semuanya. Tuh ini juga ada jemaah yang berangkat dari Masjid Quba menuju Masjid Nabawi ya. Nah, jadi kalau dari Masjid Nabawi di sana lurus aja ya kalau mau ke Masjid Quba tuh. Tuh pemandangannya. Coba lihat sahabat semuanya tuh. Masya Allah, indah banget ya sahabat semuanya. Nah, dan insya Allah ya di hari ini saya mau nge-share wajah-wajah baru ya. Perubahan-perubahan terbaru yang ada di Masjid Quba. Karena masjid ini sangat bersejarah sekali untuk umat muslim. Pasti sahabat semuanya, jemaah haji, jemaah umroh yang dulu pernah ke Arab Saudi, pasti pernah menginjakan kaki dan sholat ya di Masjid Quba. Nah. Dan sekarang sahabat semuanya, di Masjid Quba ini perbedaannya sangat banyak sekali sekarang sahabat semuanya tuh. Dan ini di sebelah kiri saya. Nah, di sini nanti itu akan dibangun mansa atau gedung atau hotel ya, seperti ini ya sahabat semuanya tuh. Nah, ini lagi proses pembangunan di sana. Nah. Tuh. Historical destination. Nah, sahabat semuanya, jadi dulu itu di area dekat Masjid Quba ini hampir semuanya perkebunan kurma semua ya. Tapi sekarang perkebunan kurma sudah banyak yang dibongkar atau diratakan ya untuk dibangun bangunan-bangunan terbaru. Nah, dan ini juga di sebelah kanan saya masih tersisa ini perkebunan kurma yang rindang banget kelihatannya itu sahabat semuanya. Dan coba kita lihat sedikit ke sini seperti apa dalam perkebunan kurmanya tuh. Nah, seperti ini ya. Tuh. Dan rumput-rumputnya Masya Allah hijau banget sahabat semuanya. Tuh. Jadi itu di dalam itu banyak sekali burung-burung yang burung-burung langka ya kalau di Indonesia tuh. Masya Allah burung-burungnya bagus-bagus. Nah,
Nah, di sini burung itu, sahabat semuanya, lestari banget ya. Burung-burungnya itu banyak banget, burung-burung langka, karena di sini itu, karena ini tanah haram. Jadi kalau kita membunuh hewan, dilarang ya. Kalau ketahuan menangkap burung di sini bisa dipenjara ya sahabat semuanya tuh. Ini juga burung. Insya Allah ya. Nah, dan sekarang saya sudah berada di dekat area Masjid Kubanya sahabat semuanya. Nah, dan seperti ini ya sahabat semuanya. Suasana dan kondisinya di dekat pelataran Masjid Kuba. Nah, ini kalau malam ya di sini sahabat semuanya ramai banget di sini itu. Banyak yang ngopi, nongkrong ya tuh. Karena ada chips. Nah. Dan ini di sebelah kiri saya itu tempat parkiran mobil atau bus di sini ya, parkirannya itu tuh. Tuh. Banyak banget sekarang bus yang parkir di sini. Nah, kita lanjut ke sini sahabat semuanya. Nah, dan seperti ini ya wajah baru di Masjid Kuba. Nah, jadi sahabat semuanya, kalau di Arab Saudi itu hampir setiap 2 tahun sekali banyak sekali ya perubahan-perubahannya itu ya. Perbedaan-perbedaannya itu banyak sekali. Dulu di sini ada logo Masjid Kuba ya atau Kuba Pron. Nah, sekarang udah enggak ada. Nah, dan sekarang saya masuk lagi tuh. Masya Allah ya sahabat semuanya. Nah, di Masjid Kuba sekarang pemandangannya itu seperti ini. Banyak sekali tempat-tempat duduk ya. Atau kafe-kafe di sini. Insyaallah. Nah, jadi di Masjid Kuba ini sahabat semuanya, sekarang itu kita bisa beribadah, bisa sambil santai juga, ngopi-ngopi juga ya setelah ibadah ya di sini. Ini kirain saya ini asli. Ternyata ini bukan asli ya. Ini sintetis sahabat semuanya tuh. Insyaallah. Nah, dan di sini ada oud ya. Dan ini wangi banget sahabat semuanya. Nah, ini tuh oud ya. Gaharu. Tuh. Insyaallah. Wangi banget ya. Dan tokonya itu ini, tokonya itu toko parfum. Insyaallah. Wangi banget tuh. Kita lanjut lagi ke sini sahabat semuanya. Nah, alhamdulillah ya, tadi saya parkir mobil di sana di dekat Masjid Jum'ah, dan sekarang saya sudah ada berada di dekat Masjid Kuba. Dan insya Allah ya di video kali ini saya mau nge-share perubahan-perubahan terbaru yang ada di Masjid Kuba, masjid yang pertama kalinya dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dan sekarang Masya Allah tabarakallah, di Masjid Kuba ini sahabat semuanya, banyak sekali para jemaah dari seluruh dunia berkumpul di sini tuh. Di sana ini agak berisik juga, itu mesin diesel ya. Nah, jadi sekarang di Masjid Kuba ini sahabat semuanya ada tempat penyewaan sepeda lagi ya, yang namanya itu Karim Bike ya. Nah, jadi Karim ini salah satu perusahaan terbesar di Arab Saudi, perusahaan taksi ya, yang sekarang mengeluarkan produk baru yaitu menyewakan sepeda tuh. Nam, maafin malum ya Habib tuh. Ini sepedanya. Jadi ini tuh sepedanya sepeda listrik ya.
bisa dipedal sama bisa di tekan juga gini ya sahabat semuanya. Nah, dan harganya ini perharinya itu 25 real ya sahabat semuanya. Tapi setiap 45 menit sekali harus dimasukin ke rumahnya ini ya. Oh. Nah, jadi kalau kita mau bawa sepeda misalnya dari Masjid Nabawi, kemudian taruh di sini, dan kemudian kalau datang lagi dari Masjid Quba mau ke Masjid Nabawi lagi, tinggal bawa lagi sepedanya ya sahabat semuanya. Nah, jadi ini stasiunnya itu banyak sekali di Madinah. Kalau kita nyewa di sini, kita cari aja yang ada stasiunnya, mau di Masjid Qiblaten, Masjid Hondak, bisa ya, karena sama sepedanya itu. Tuh. Insyaallah. Dan sekarang saya lanjut ke sini, sahabat semuanya tuh. Insyaallah tabarakallah, di sana banyak sekali para jemaah yang mengabadikan momen ya di tempat yang sangat bersejarah ini di Madinah. Tuh, masyaallah. Dan sekarang saya mau melewat ke sana. Nah, ini tuh di bawah ini tuh jalan ya sahabat semuanya. Jalan. Tuh, masya Allah ya, ini pemandangannya indah banget. Meskipun agak black lag ya mataharinya di sana, tapi pemandangannya masya Allah indah banget sahabat semuanya tuh. Ini jemaah Indonesia yang lagi berfoto. Tuh, insya Allah ya. Jadi burung-burung ini ya sahabat semuanya, kalau gak ada jemaah gak ada yang ngasih makan ya. Insya Allah. Kita lanjut lagi ke sana sahabat semuanya. Nah, ini pintu yang ini khusus untuk bagian perempuan ya, sholat ya. Kalau laki-lakinya di sebelah sananya. Dan kita lanjut lagi ke sini sahabat semuanya. Mungkin sahabat semuanya yang dulu pernah datang ke Masjid Quba pasti kaget sekali ya dengan melihat perubahan terbaru di Masjid Quba ini, yang sekarangnya perubahannya itu drastis banget, beda banget. Dan mudah-mudahan ya sahabat semuanya yang selalu setia nonton video-video YouTube Erwin Ismail, saya doakan mudah-mudahan disegerakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji ya, dan datang ke masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang dulu pernah ke sini juga semoga Allah panggil secepatnya ya untuk bisa datang lagi ke sini. Tuh, sahabat semuanya, masya Allah ya. Ini perubahannya sangat drastis banget sekarang di Masjid Quba. Nah, jadi di bagian dalam penuh. Nah, jadi perempuan-perempuan sholatnya di sini ya, sahabat semuanya tuh. Insya Allah. Kita lanjut lagi ke sini. Insya Allah, ramai banget ya sahabat semuanya. Kita lanjut ke sini. Tuh, pemandangannya di pelataran Masjid Quba ini sahabat semuanya tuh, ramai banget. Insya Allah. Nah, di sini banyak yang ngasih makan kucing ya tuh. Ini kucingnya tuh gemuk-gemuk juga di sini kucingnya. Dan di sini di pelataran Masjid Quba ini ada salah satu tempat yang sangat bersejarah juga ya, yang sekarang hanya tersisa tandanya aja, yaitu di sumur Bir Aris ya, tempat
cincin Nabi hilang yang jatuh oleh sahabatnya Sayyidina Utsman bin Affan, dan sumurnya itu di sini ya. Dan sekarang masya Allah banyak sekali jemaah-jemaah yang dari Turki. Nah, jadi ini ya sumurnya itu sahabat semuanya. Nah, ini banyak banget sumur ini namanya itu. Nah, ini nama sumurnya itu. Ini sumur Bir Aris atau sumur Bir Khotam ya. Jadi sejarahnya itu dulu sumur ini tempat hilangnya cincin Nabi. Jadi cincin Nabi ini yang diturunkan turun temurun kepada khalifah pemimpin Islam, yang pertama diturunkan ke Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, dan oleh Sayyidina Utsman bin Affan cincin ini jatuh ya, karena kelingking jari Utsman bin Affan kecil dan terjatuh ke sumur ini cincinnya itu. Dan sampai sekarang tidak pernah ketemu ya cincinnya itu. Nah, Allahu a'lam bishawab ya. Nah, tuh coba kita lihat sahabat semuanya ke sini. Masya Allah, sekarang di pelataran Masjid Quba ini masya Allah beda banget. Tuh, kita lihat ke sini. Sekarang masya Allah tabarakallah ya, Masjid Quba menjadi sangat luas banget sahabat semuanya. Nah, dan di sana di depan saya sekarang ada perubahan terbaru juga di dekat Masjid Quba ini. Sekarang di sini ada toilet terbaru ya. Nah, di sini toiletnya itu. Nah, kalau dulu ini enggak ada, sekarang ada ya. Baru jadi toiletnya itu. Ya udah. Insyaallah. Kita lanjut lagi ke sini sahabat semuanya. Tuh. Insyaallah Masjid Quba indah banget ya sahabat. Sekarang di Masjid Quba ini sekarang banyak sekali rumput-rumput hijau ya, tapi sayang sekarang rumputnya itu rusak ya karena keinjakan terus sama jemaah ke sini. Rumputnya rusak. Ini bukan rumput sintetis ya, tapi ini rumput asli. Harusnya di sini itu ditaruh ya, jangan melewati rumput ini. Tapi di sini enggak ada plangnya, jadi jemaah ya sana sini injak aja ya. Tuh. Insyaallah. Kita lanjut ke sini sahabat semuanya. Nah, dan di sini biasanya banyak toko-toko yang sekarang toko-toko di sini sudah dihilangkan semua ya sahabat semuanya. Dan saya ajak kalian jalan-jalan lagi ke sini. Tuh, masya Allah ya, sekarang perubahannya di Masjid Quba ini sangat drastis sekali sahabat semuanya. Nah, insya Allah. Jadi di tahun 2024 ini masya Allah ya, sekarang Masjid Quba indah banget. Tuh, insya Allah indah banget sekarang. Nah, seperti ini ya sahabat semuanya, wajah baru Masjid Quba di tahun 2019. Sekarang di sini udah dipasang garnit semua ya. Oh, insya Allah. Dan di sini juga sekarang ada tempat air minum. Sini. Tuh. Ini tempat air minum. Ini baru ya. Jadi jamaah sekarang kalau minum tinggal langsung ke sini aja. Tapi ini bukan air zam-zam ya, ini hanya air biasa saja. Nah.
Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Masjid Quba, dan insya Allah ya sekarang saya mau melaksanakan sholat sunnah. Dan alhamdulillah tadi di rumah sudah diniatkan juga wudu ya untuk sholat sunnah di Masjid Quba. Dan pahalanya itu ya, kalau kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini, pahalanya luar biasa, yaitu kita melaksanakan sholat sunat di sini, pahalanya sama dengan 1 kali menjalankan ibadah umroh ya sahabat semuanya. Insya Allah. Dan sekarang saya mau langsung masuk ke Masjid Quba. Mudah-mudahan saja di video kali ini ya, bisa mengobati rasa rindu sahabat semuanya yang dulu pernah datang ke Masjid Quba dengan melihat tayangan video hari ini. Insya Allah. Kasturi mora, kasturi da sinyal, da peta sinyal. Ini di sini untuk laki-laki, men's prayer. Nah, kalau untuk perempuan di sana ya, sahabat semuanya. Tuh, lihat ke sini ke bawah, masya Allah. Indah banget ya, tuh. InsyaAllah. Sekarang saya masuk di pintu nomor 6 ya tuh. Nomor 6. InsyaAllah. Nah, sendal saya taruh di sini aja. Di sini ya. Dan ini tempat penitipan sendal. Dan sekarang di Masjid Quba ini ada tempat air minum, air zam-zam terbaru ya tuh. Ini air zam-zam terbaru yang ada di Masjid Quba. Tuh, masya Allah. Nah, tuh yang ini berdiri semua ya minumnya. Nah, yang ini masya Allah duduk minumnya. Nah, ini air zam-zam yang ada di dalam Masjid Quba ya. Coba ya. Air zam-zamnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dan seperti ini suasana di dalam Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini atasnya itu hanya pakai kain aja ya sahabat semuanya. Tidak ada atapnya. Jadi kalau hujan ya emang kehujanan di sini. Nanti ini kalau hujan karpetnya langsung akan diangkat ya oleh para pekerjanya. Tuh. Dan inilah ya sahabat semuanya masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dibangunnya itu atas dasar takwa ya. Karena unta yang beliau ditunggangi berhentinya di sini ya sahabat semuanya. Dan kemudian dibangunlah Masjid Quba dengan tangan Nabi ya dan para sahabatnya. Tuh, masya Allah. Insya Allah. Dan sekarang saya mau melaksanakan sholat sunnah dulu sahabat semuanya. Nah, kalau di dalamnya ini tidak banyak perubahan-perubahan ya. Kalau di luarnya masya Allah perubahannya banyak sekali. Kalau di dalam perubahannya itu hanya ada tempat air zam-zam terbaru ya. Dan ini tempat air minum zam-zam terbarunya tuh. Insya Allah. Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah ya di video kali ini tadi bikin video juga seputar Masjid Quba dan cukup sekian saja untuk video kali ini.
semoga bermanfaat. Dan sekarang saya mau melaksanakan sholat dulu dan videonya ditutup dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fatir as-samawati wal-ard, عالم الغيب والشهادة أنت ربك.